Halo semua, kembali lagi sama gue Irzan di channel YouTube gue. Nah di sini gue mau ngasih surprise kepada kalian bahwasannya ini sekolah baru gue baru pindah dari Citra Bangsa ke Al Azhar. Dan gue di sini masih pagi sih dan cuman ada berdua. Dan mari kita kenalan, bro. Ya. Nama lu siapa? Algi. Algi. Gue Irzan, gue anak baru di sini. Dari mana? Dari Citra Bangsa. Citra Bangsa. Iya. Nah ini teman baru gue, namanya Algi. Mungkin kita bisa tanya-tanya. Buat ini gue boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Ini buat viewers gue sih sebenarnya. Ini gue mau nanya tentang kapan sekolah ini didirikan dan apa jalan ceritanya. Silakan. Jadi sekolah ini tuh didirikan tahun 1950. Dan di sini banyak peninggalan-peninggalan asli yang dimuseumkan di ruang kepala sekolah. Dan konon katanya tanah ini bekas tanah pemakaman terutama para wanita-wanita yang ditembak mati saat beribadah. Serius lu? Tapi nggak ada hubungannya kan sama murid-murid di sini? Kenapa bisa sepi kayak gini nggak kan? Ya sebenarnya ada sih, makanya sekolah ini sepi karena hal itu. Waduh, so lu nggak ngarang kan ini? Kagak. Wah, lu bisa dengar sendiri. Ini tahun 1950, pas abis kemerdekaan dong berarti. Wah gila. Ya udah, ntar lagi guru mau datang ya? Biar. Ya udah. Sampai jumpa di next vlog gue selanjutnya. See you. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik. Ya, mohon maaf, Bapak nggak bisa lama-lama berhubung waktunya emang terbatas. Ya, intinya begini, kita kedatangan murid baru yang bernama Irzan Foy. Iya Pak. Baik anak-anak, kali ini kita akan mengerjakan evaluasi bab 6 tetapi secara berkelompok ya. Kelompoknya ditentukan oleh kalian sendiri saja untuk mempermudah
kinerja kalian, oke? Baik. Ini ngerjain yang mana aja? Suruh bagi sama SM? Gak tau. Tadi yang disuruh siapa? Ya tadi kan kata gurunya begitu. Oh. Jadi kita kerjain packingnya aja dulu. Ntar rasanya biar Girzan aja. Girzan siapa? Yang mau dibuat tadi. Beli itu totalnya berlima kan? Iya. Oke udah, boleh tulis. Girzan kemana? Panggil. Tadi kan dipanggil sama guru. Oh. Karena dia kan mau baru. Mau pindahan. Bang, sama itu bang. Oke, siap. Makasih bang. Ya. Welcome back to my new school. Nah, jadi gue agak bandel hari ini karena gue tadi habis cabut. Kenapa gue cabut? Karena di sini agak gitu deh, suasananya gak enak. Dan gue dikasih tugas sama teman-teman gue, tugas Al-Quran. Dan gue mau kasih tahu bahwasannya gue di sini sendiri dan gue nggak sama siapa-siapa. Di sini pukul tepat jam 8:30 malam. Kita lihat, oke. Okay. Oh ya, gue di sini sendiri. Lo lihat, harus lihat. Gue sendiri.
Lu lihat gak tadi apa? Enggak. Tadi nggak ada apa-apa. Gue harus kerjainnya cepet-cepet. Dan okay, gue kerjain dulu. Dan gue bakal ngumpulin dan kita lihat nanti ada apa. Dan gue nggak ada apa-apa. Okay, see you at my home. Bye bye. Gue harus ngumpulin. Bang Guru di mana ya? Siapa lagi?